Dengan dia. Oh my god, aku nak cry. Setiap kali hari raya, mesti banyak street interview yang soalan dia semua happy-happy. Tapi kali ni, ID nak tanya orang soalan yang lebih mendalam, yang lebih sedih sikit tu lah. Soalan dia simple saja. Kalau korang tahu, raya tahun ni adalah yang terlast kali dengan yang tersayang. Apa yang korang nak sampaikan kat dia? Jom kita find out. Let's go! I'm going to say to my mother how I love her and appreciate her so much. Because she jaga me from baby until now. And I'm trying to be the best person for my mother. A lot of sacrifices she made. So just have to say I love her so much and appreciate her. I want to also like apologize to her for all my wrongdoings if I did to her. Selamat raya! My mother lah. Tahu nak cakap apa kan? Mana aku tahu mak kau? Bukan mak aku. Saya cakap, itulah apa. Last longer and buat rezeki. Kepada diri sendiri. Tak mau kerja keras. Ada saya, mama. Also sweet. Raya sikit. Raya. Kau just wish that no Allah barakat. Means give more barakat to that person, you know. Keep her away from all sickness and, you know, keep her selamat selalu, always, and, you know, be happy and, you know, give more to people also and help people also around you. Who's that person in mind? The person in mind, I would say that would be a sister to me, a sister. Ma, hari raya, bro. Thank you. That's a small gift from us. Alright. Ma, I love you so much, Ma. I really love you. Sayang seorang ibu, kita tak boleh nak balas balik dia orang punya baik budi. This is all to all the mothers out there. I love you all. Assalamualaikum. Sikit. I will minta maaf. I will really buat baik dengan dia. Oh my god, I'm gonna cry. Sila kat. I think it's my mom lah. I think. I really cannot. Banyak gaduh, you know. Anak dengan mak, of course, ada gaduh. I mean, if this is the last year, I think I will really buat baik dengan dia. Will spend time with her 100%. Okay, nak raya. Nak buka. Saya ni bagi pihak keluarga saya, ini tahun sedih jugalah pasal arwah mak mentua saya yang tinggalkan saya Januari tu baru meninggal. Dia tinggalkan saya selama 3 tahun, dia bedridden. Jadi ada kesedihan jugalah. Jadi saya sambut biasa-biasa, jadi saya tolong anak saya lah kat bazar ni hilangkan, kata orang tu sunyi kat rumah kan. Jadi alhamdulillah. Okay. Tak bersedih lah saya. Okay. Saya sedih, sedih. Kasih ucapan raya satu. Pada semua umat Islam, selamat hari raya, maaf saya batin dan kata orang tu happy lah. Alhamdulillah. Raya sikit. Selamat raya. Saya just nak ucapkan terima kasih atas semua dan segala pengorbanan dia. Atas segala dia lah dalam family. Siapa? Pada arwah mak saya lah. Dah masuk tahun ni empat tahun dan family kita masih kuat, alhamdulillah. Sampai saya dengan abang saya pun sendiri, saya support abang saya buat bisnes sendiri. Hati saya makin kuat sebabkan aroma saya. Alhamdulillah. Jangan sedih. Itu dia guys, macam-macam jawapan kita dengar. Ada yang mencuit hati, ada yang sampai menangis sambil menjawab soalan kita tadi itu. Jadi guys, kalau seandainya kita masih lagi berpeluang, masih lagi ada masa untuk mengucapkan betapa terima kasihnya kita, betapa sayangnya kita dekat orang-orang yang tersayang tu, janganlah abaikan peluang itu. Ucapkanlah kepada mereka, beritahulah mereka betapa pentingnya mereka dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, share dan tinggalkan komen-komen anda. Seandainya ini raya terakhir dan anda tahu apa yang anda nak cakapkan dengan orang-orang yang tersayang tu. Ciao!